Ini jalan kabupaten, mukanya ini batasnya tembok, tembok ke tembok. 15 meter ini ke dalam. Tanahnya ngantong. Tanah datar. Ini lokasi tanah. Sementara sekarang ada pohon singkong dan bangunannya sudah silakan. Kalau ada yang beli berarti milik yang beli. Ini lokasinya datar. 1,5 hektar kurang lebih. Ini ke depan. Jadi depannya alhamdulillah Kabupaten Bogor pindah ke Kecamatan Rumpin, adanya di Desa Cibodas, mengambil tanah perkebunan. Jadi tanah ini berhadapan dengan rumah dinas kabupaten. Nah, ini jalan utamanya.